Selamat malam semuanya. Di video kali ini gue bakal cerita pengalaman gue tentang map baru. Jadi pada tanggal 18 Desember kemarin 2018, Seal BOD melakukan update yang lumayan cukup besar, seperti level dimentokin sampai 271, terus kemudian dimunculin dua map baru yaitu Candy Village dan Chocolate Forest, serta momon-momon yang baru, monster yang baru, dan masih banyak updatean lain yang kalian bisa cek sendiri di website resmi Seal BOD. Oke, yang mau gue fokus bahas di sini adalah tentang map baru Candy Village, karena gue sering banget main di sini. Ternyata di sini adalah spot hunting leveling di atas BE. Kan kemarin-kemarin BE adalah spot paling atas buat OTW wisuda car-car kalian. Nah, sekarang sudah tergantikan sama map baru ini. Soalnya monsternya tebel-tebel banget dan yang paling penting EXP-nya sangat deres, paling deres. Ngebut banget, super ngebut gua hunting leveling di sini. Ini fakta ya, ini pengalaman gua ceritain. Cuma butuh 4 jam gua bisa ngewisudain char gua. Oke, gini penjelasannya, perinciannya gua bakalan jelasin. Char gua berserker, Zerg, level 190. Ya, baru ganti job gitulah. Gua pakai double EXP 150% satu hari, dapat gratis hadiah event login dari GM kemarin-kemarin. Nggak usah pakai seed blessing, nggak usah pencet TBF today best friend ya. Tapi kalau kalian mau pakai seed blessing lebih cepat, kalau kalian mau pencet today best friend juga lebih cepat, tapi tanpa keduanya ini masih sangat super cepet banget. Gua cuma pakai weapon Zerg 16x XG plus 7, TBS Blackbeer XG plus 7, CCC XG plus 7, BDG XG plus 9, dan Pet Fly Dragon. Terus gua main status fit isi 300. Fit isi 300, sisanya STR. Jadi setiap naik level gua langsung naikin STR, STR, STR. Aman, tentram, nyaman levelingnya. Tentu pakai Apos ya, selalu party. Bayangin gue cuma butuh 4 jam naikin mentokin char dari level 190 ke 271. Segitu bener-bener cepet banget pas gue ngerasain kemarin. Wah, gila, kaget banget. Kejadiannya gue main H plus 3. H plus 3 setelah update tanggal 18. Karena setelah update tanggal 18 itu masih banyak bug, masih banyak masalah lah, EXP masih broken dan lain sebagainya. GM memperbaiki map itu H plus 3 kan. Setelah itu H plus 3 itu rame banget. Semua orang kaget EXP yang sangat deres di map ini. Jadi kemarin kan ada event dapet gold time warp yang bisa instant level up. Walaupun kalian gak pakai itu, walaupun kalian gak ngambil hadiah itu, tetap aja cepet banget naik levelnya. Jadi gak rugi ninggalin spot leveling demi ke kota ngambil hadiah gold time warp. Ya, kalau kalian mau mengurangi karbohidrat kalian leveling, gak pegel-pegel amat, ke kota sebentar ambil hadiah, pakai gold time warp, lumayan. Karena cuma butuh 4-6 kali wave mob, udah naik satu level. Bayangin 4-6 mopan, 4-6 kali mopan itu kalian udah naik level. Bayangin aja sekali mop itu naiknya 25% EXP bar. 25% artinya kan cuma butuh 4 kali mopan kalian udah satu level naik. Gila gak tuh? Tapi deresnya EXP ini cuma sampai batas akhirnya level 261 ke 262. Setelah itu 262 ke 263 itu agak seret. Tapi seseret-seretnya di map baru ini tetap aja paling tinggi daripada BE EXP-nya. Ke level 263 itu kalau nggak salah sekali mob 4-8% lah paling cepet. Ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung banyaknya momon. Kenapa kok cepet banget nih?
Jadi di map baru itu momennya itu saling berdekatan gitu dan kayak membuat satu spot saling berdekatan, dan satu spot terdiri dari 4 sampai 8 monster, ada yang lebih, ada yang kurang. Bisa juga kalau lagi sepi kalian bisa rakus, tarik momon di sebelah kalian buat kalian mob juga. Nah, jadi momonnya itu sensitif banget, ada pergerakan sedikit udah ketarik, ada skill sedikit aja udah ketarik, walaupun kita jalan diem itu bisa ketarik sama kita. Pokoknya gampang banget ketarik. Dan sekali selesai mob itu 5 detik kemudian udah respawn. Ya, beberapa detik kemudian itu udah muncul lagi, udah respawn. Gimana gak cepet gitu? Momonnya banyak, menciptakan satu spot, terus abis mati momonnya langsung respawn lagi, cepet banget. Dan itulah yang membuat map ini langsung rame dan laku banget. Gue juga pernah mentokin Berserker lagi, sorry gue ikut andil dalam menciptakan sale online Berserker of Destiny. Gue pernah mentokin char level 110 sampai 271 cuma butuh 8 jam udah kelar semuanya. Nggak sampai setengah hari loh, bayangin. Dari situ gue percaya dan gue berani taruhan ada yang bikin char level 1 sampai 271 nggak sampai 1 hari. Ya paling 1 hari lebih lah kalau malas. Paling mereka malas di setoran Ice Crystal dan quest Greenhorn, quest 4 hero. Tapi itu sebentar sih ya. Gue jamin, gue percaya nggak sampai 1 hari bikin char mentok dari level 1. Oh iya, ini pengalaman Zerg gue ya. Gue pakai job Berserker. Terus ada yang ngomong, map ini sangat menguntungkan Berserker dan Apostle. Karena Berserker yang cepet bisa ngebunuh momonnya dengan critical combo. Terus kemudian Apostle cepet diuntungkan karena ya EXP-nya deres hasil party. Gue sangat setuju banget, sangat setuju, dan itu sesuai fakta. Tapi kayaknya bukan hanya menguntungkan Berserker dan Apostle. Ini sangat menguntungkan semua job. Lu sebutin job yang gak bisa leveling. Artisan, gue gak tahu ya dia bisa leveling solo apa enggak. Ya artisan, defender yang gak punya STR, defender yang udah masang status fit, gak ngisi STR kayak gue. Terus apalagi beginner, vagabond. Itu sangat diuntungkan semua di sini karena pada GB semua di map ini. Sampai-sampai ada yang bikin jasa GB party equal. Jasa GB party equal, bukan jasa GB lu setor ID lu setor password akun seal lu ke orang lain terus di GB naikin level. Enggak, bukan gitu. Di GB level, jasa GB level, dia pakai Berserker, kita tinggal di party equal, duduk manis dan naik level dengan mudah. Ada loh sekarang, banyak banget yang teriak jual jasa GB level dengan cara itu, party equal. Karena memang bener-bener keras sih momon di situ, tebel banget. Swordmaster sama assassin aja masih kesusahan hunting di sini. Bisa, tapi tidak secepat Berserker. Jadi nggak heran kalau kalian ke map ini ada Berserker level 271 masih tetap ngehan di sini, karena ya mereka pada nge-GB teman-temannya, atau mereka pada nge-GB char kecil, atau mungkin mereka meng-GB pelanggannya. Map ini tuh luas banget, monsternya juga banyak, spot-spotnya juga banyak, jadi rame banget kan. Sampai bahkan kalau lagi full-fullnya itu sampai mondar-mandir naik kereta nyari spot aja itu. Apostle mondar-mandir kereta buat ngasih buff, ngeres dan lain-lain. Kalau map rame begitu, otomatis pasti ada aja bacotan, drama-drama yang terjadi, teriakan-teriakan di map tersebut. Ya biasalah, biar aposnya nggak bengong-bengong amat nungguin deresnya EXP partinya. Wah, pokoknya seru banget pas 10 hari terakhir Desember 2018 kemarin itu rame-ramenya map baru tersebut. BTW, event Gold Time Warp dari GM belum berakhir sampai sekarang. Masih ada event dapetin Gold Time Warp
setiap syarat level-level tertentu. Kalian boleh cek di website-nya sekarang juga, di forumnya. Jadi GM bilang event Gold Time Warp bakalan hilang kalau NPC-nya hilang, tapi nggak disebutin tanggalnya kapan. Jadi sekarang masih ada nih NPC-nya di samping menara pelatihan. Pokoknya kalau NPC-nya masih ada, berarti itu kalian bisa masih dapetin event Gold Time Warp gratis. Buruan sekarang kalau kalian mau ngerasain yang namanya cara mentok wisuda level 271 dengan mudah dan cepat. Ya udah, segini aja videonya. Like kalau kalian suka. Komen di bawah kalau ada info gua yang salah, ada info gua yang kurang, silakan tambahin info yang kalian tahu tentang map baru Candy Village ya, khusus Candy Village, karena Chocolate Forest gua belum main-main ke sana, tapi kayaknya sama aja, cuma beda lokasi spotnya dan jumlah momonnya setiap satu spot. Paling itu. Dan juga komen kalau kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan silakan tanya aja. Dan kolom komen gue bebas untuk siapapun, nggak cuma gue yang ngejawab. Kalau ada yang nanya, boleh siapapun ngejawab, siapapun boleh berhak menanggapi suatu komentar. Dan terakhir nih, terakhir, komen juga kalau kalian bikin 5 char lebih mentok gara-gara ada map ini dan event ini. Pasti gue percaya banget ada yang bikin lebih dari 5 char, mentokin 5 char, ya entah dari level 1 apa dari level berapa, pastinya sampai mentok gara-gara ada map ini yang EXP-nya super deres banget, ngebut banget. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Subscribe ya, subscribe. Bye.